Rekaman video yang diunggah lewat akun Instagram fakta.indo tampak seorang laki-laki mengenakan kaos putih dan topi berwarna merah tengah berjongkok di depan sebuah mobil. Tampak di depannya sebuah jalan yang tidak sepenuhnya terlapisi aspal. Laki-laki tersebut tampak sibuk menggaruk jalan aspal tersebut dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menggunakan alat bantu apapun. Tak hanya itu, laki-laki tersebut juga tampak menggulung aspal yang melapisi jalan dengan tangan kosong tanpa kesulitan sedikitpun. Sementara itu, lapisan aspal tersebut dengan mudahnya dihancurkan dan digulung bak sebuah karpet. Adapun aksi laki-laki tersebut tampak sengaja direkam oleh temannya. Laki-laki tersebut seolah tengah menunjukkan kualitas pembangunan jalan aspal kepada publik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.